Ya, pemirsa, jemaah haji Biro Perjalanan Haji Khusus Maktur tiba di Kota Madinah. Di Madinah, jemaah melakukan ibadah arba'in hingga ziarah ke Masjid Nabawi. Setelah melaksanakan serangkaian ibadah haji dan ditutup tawaf wada di Masjidil Haram, jemaah haji Maktur paket Anur bertolak ke Madinah. Di Kota Madinah, seluruh jemaah melaksanakan ibadah arba'in hingga ziarah ke Masjid Nabawi. Hari ini adalah bisa dihitung hari pertama kita jamaah Anur di Madinah, terhitung dari hari Kamis ini. Arba'in sudah kita mulai dari sholat subuh tadi, dan setelah sarapan pagi kita semua sama-sama melakukan kunjungan ke Raudhah untuk melakukan sholat, dan setelah itu kita langsung berziarah kepada Rasulullah untuk sholawat dan salam kepada beliau. Di hari pertama di Madinah, jamaah langsung melaksanakan arba'in dan berkunjung ke Raudhah. Jemaah pun rela mengantri demi berdoa di Raudhah. Di Masjid Nabawi sendiri saya sangat haru, banyak dari pelosok dunia bercampur baur menjadi satu harunya untuk melihat langsung makamnya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita ada beberapa fase di situ, antri sangat banyak sekali, jumlahnya tidak bisa dihitung, tapi kita punya rasa hati sangat ikhlas karena ini semuanya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mengaku bersyukur sudah berada di Madinah dan telah menjalani rangkaian ibadah haji dengan baik. Selain ziarah ke Masjid Nabawi, jemaah akan berkunjung ke tempat religi lainnya dan berkunjung ke kebun kurma. Mereka berharap bisa mendapat panggilan ibadah haji kembali. Ariel Lansyah, Cuhodo, Berita 1, Madinah, Arab Saudi.